kali ini ke Jakarta, jadi gak ngumpet di Bandung. Salam buat dibuat kekenangan sana. Pak Ajis melenoy. Jadi perasaan istrinya ke Aceh. Ini guys. Jadi nangis. Pak Ajis nangis. Kenapa? Kirain ke Aceh. Oh. BKO. Monas, Monas, tunggu kedatanganku ya. Berapa orang? Satu tim, bro. Satu tim. Hmm. Yang lainnya kabur. Lainnya kabur. Iki kabur. Iya. Yeah. Kita berangkat, bro, ke Jakarta untuk menghadiri acara ini talk show sama Sulit ya. Dari sana nanti ada lagi ke salah satu lokasi, tapi masih rahasia. Mana itu? Papang mana? Mobil satu lagi ya. Dia di mana? Hai guys, kita tim Prabu Polrestabes Bandung go to Jakarta ya. Kita menghadiri acara ini talk show bersama Sule dan Andre ya. Saksikan nanti malam. Kita langsung hajar. Kita lewati Sule, kata si Doble. Oke ya, terima kasih. Halo, salam Prabu. Saya Kompor Jajatika, Pamendal Prabu Polrestabes Bandung. Saat ini sedang dalam perjalanan menuju kantor Net TV di Jakarta. Dalam rangka acara talkshow bersama Kang Sule dan Om Andri. Sampai bertemu, salam Prabu. Sampai mana anda? Sampai ibu kota. Sampai ibu kota. Ya, maklum kami bukan anak ibu kota, tapi kami punya kesempatan ke ibu kota. Jadi kami tahu juga untuk alunan-alunan kota Jakarta. Tapi kota Bandung cukup. Oke, gitu. Tapi ada kalanya kita juga harus tahu Jakarta seperti apa. Kita juga harus pelajarin biar kami juga bisa tahu dan menambah wawasan kami, pengalaman kami. Yang jelas setiap daerah view-nya pasti berbeda, pasti akan punya karakter dan pengalaman. Kurang lebihnya masing-masing, tapi untuk semua daerah di Indonesia tetap NKRI harga mati. Tiga kali lipat kemarin.
kita sudah mau keluar tol, udah mau nyampe ibu kota Indonesia ya. Maklum, kami orang kampung, jalan-jalan ke ibu kota ya. Deso. Langsung diundang sama ini Tokso ya. Saksikan nanti malam kita akan lewati itu sule. Oke. Kita mau masuk terowongan Kasablanka ya. Tim Prabu Polrestabes Bandung. Kita coba terowongan Kasablanka ya. Biar tahu, biar memperkenalkan diri ya. Kita lewatin. Lihat. Diulang kasih dibuka di sana. Itu tuh. Tuh. Nongkrong tuh. Tuh. Sudah sampai di Net TV ya. Kita hajar. Gimana ini? Hari ini baru pertama kali nih. Gemeter. Kamu doble di sini. Doble. Cabe dari sana habis. Bisu. Biar sehat. Mau acara apa ini, Bay? Ini acara ini Talk Show. Talk Show. Kamu sulit dong. Tadi habis diajakin collab sama Angelin. Habis dari Watchku. Apa itu namanya tadi lupa ya? Gila, betul. Gimana ada transfer bolak-balik? Oke lah. Gaya lu masuk Jakarta lu. Si doble. Masuk Jakarta, euy. Masuk Jakarta. Kota, bro. Halo, sekarang kita sudah sampai di kantor studio Net TV. Sekarang kita isoma dulu menjelang sholat maghrib. Terima kasih. Jakarta bro, Monas, Jakarta, aman bro, Bandung kondusif. Apa ini? Net TV, Jakarta. Kabur mas. Ah ini, doble ini, kabur. Cici, mana Cici? Cici, kabur. Loro? Kabur. Tiga? Kabur semua. Kabur, thank you. Sampai sini mimpi apa gue semalam? Perkantoran netizen. Jalan-jalan yang gelendang aja deh. Kesini aja udah hapus bisnya, gardannya hancur di tol. Dioper lagi, waduh. Kamu siapa? Jangan suka gitu ah. Aku tuh rindu loh. Itu siapa? Sebenarnya kemarin aku tuh udah request, aku minta jalan ke Bandung, tapi ternyata aku belum dikasih. Nah, itu. Jangan gak enak dingin. Dan aku sih sedikit, aku sebenarnya pengen cerita, tapi nanti aja deh. Cerita sama aku ceritanya.
kapal pesiar mau apa? Kirim aja paket. Tadi transfer. Gaya transfer ya. Gaya namanya oleh-oleh kok ditransfer. Emang iya, Justin. Apa, gantiin aja. Ongkir. Kita sekarang di Studio Net Jakarta Kuningan. Lumayan macet, banjir. Antimo jadi tadi antimo. Jadi. Biar enggak bandang nih. Doble. Kemarin ditanya gitu Mas Joki lu. Jalannya seperti ini, jalani. Iya, enggak tahu makanya dari mana bisa sampai. Iya, namanya rezeki roda itu berputar. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Nah, kemarin lo posisinya di bawah, sekarang di atas. Syukuri. Iya. Syukur dari Tuhan. Ya, apa kita diduga kan? Iya, benar. Sampai sangkar orangnya. Jamal masih kabur mah? Yang ah gimana? Jamal sama si kabur? Jamal si kabur di rumah nggak mau ikut dia, diajakin lah dikiranya wah lu ngajak sini, nggak mau kesini dia. Jadi saya orang OTW aja guys, saya juga kabur. Oh.
mana nih? Iya. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Bang, dari masa SMA, kita berpakaian lebih bagus jadikan itu sebagai penyemangat kita. Oh iya. Oh iya, plus plus. Jadi apa yang membuat kakak sedih? Satunya? Kapur. Asli jawab, aku yang kabur.